Uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang sebaya dengan saya, dulu berapa kali emak kita tak jadi sholat gara-gara kita? Berapa kali emak kita tak jadi umroh gara-gara menyekolahkan kita? Berapa kali dia sudah wudhu mau sholat duha tak jadi karena dia kencing dari Jangan sekarang dia sudah tua, dia pula tak lagi bisa sholat. Bukan gara-gara kita, gara-gara kita titipkan anak kita di rumahnya. Ibu-ibu ini tak akan menolak cucu. Ma, aku sibuk nih, anakku kutitipkan sebentar ya. Tak apa-apa nak, hatinya lembut. Tapi kita sudah membuat dia tak jadi beribadah. Ingat, nanti kalau kita lakukan itu, kita pula akan diperlakukan orang seperti itu. Hati-hati. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ibu Anu kok gak datang pengadilan, pengajian di Masjid Al-Mu'amalah? Anaknya kan udah besar. Anak yang besar tuh menitipkan anak dia. Namanya apa? TPC, tempat penitipan cucu. Jangan, jangan lagi. Inilah masanya kita membahagiakan orang tua. Menangis darah tak akan tertebus. Jangan nanti setelah meninggal barulah meraung, mencakar dinding. Ma, kenapa tinggalkan kami? Saya kalau udah nengok orang nangis maknya ninggal, mau sih ngantuk kan ya kepala. Dulu waktu dia hidup kau lawan, dulu waktu hidup kau melarang dia ibadah, sekarang udah meninggal baru nangis. Anak kurang ajar, mau sih pukulin kepala. Pak ibu yang dimuliakan Allah, selagi dia hidup jagalah. Pak Ustaz, ya mak saya ini sudah 80 umurnya, kami kasih makan dia gak mau, ngomong ke tetangga katanya kami tak kasih makan. Berapa lama ibu sudah mengalami ini? Sudah 3 bulan Pak Ustaz, 3 bulan dia ceritakan. Dulu dia dibesarkan maknya berapa lama? Numpang di perutnya 9 bulan 10 hari, menyusu 2 tahun, baru pandai jalan, besar mandi sendiri berapa lama? Pernah orang tua itu mengadu ke orang lain? Tak pernah. Sekarang baru 3 bulan dia udah ngomong mana-mana, update status itu aja isinya. Makku, makku, makku. Orang pun baca. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, bakti pada orang tua.